Empat menara terletak di setiap sudut masjid. Menara-menara tersebut memiliki bentuk seperti pensil dan masing-masing memiliki tiga balkon. Hai kids, negara Turki terkenal dengan berbagai tempat wisata yang menarik. Salah satunya yaitu Masjid Biru yang ada di Turki. Masjid ini terkenal dengan keindahan arsitekturnya. Selain itu, ada berbagai fakta menarik lainnya dari Masjid Biru ini loh. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Memiliki desain yang khas. Berdasarkan goturkitourism.com, bangunan ini terkenal sebagai Masjid Sultan Ahmed dan disebut sebagai Masjid Biru karena menggunakan lantai berwarna biru. Masjid ini merupakan salah satu dari dua masjid di Turki yang memiliki 6 menara. Selain itu, masjid tersebut merupakan Masjid Ottoman yang paling menarik. Masjid ini berada di seberang Hagia Sophia dan dibangun pada tahun 1609 sampai 1616. Sedefkar Mehmet Aga merupakan arsitek Masjid Biru. Masjid Biru memiliki banyak bentuk seperti kubah, setengah kubah, dan menara yang ramping. Terdapat 6 menara yang menjadi karakteristik masjid tersebut. 4 menara terletak di setiap sudut masjid. Menara-menara tersebut memiliki bentuk seperti pensil dan masing-masing memiliki 3 balkon. Sementara 2 lainnya yang berada di ujung halaman hanya memiliki 2. Dari seluruh Masjid Ottoman yang ada, Masjid Biru memiliki halaman paling besar. Bagian dalam masjid terlihat mewah. Disebut Masjid Biru karena interiornya yang dilapisi dengan lebih dari 20.000 ubin isnik buatan tangan. Isnik merupakan kota Anatolia yang terkenal dengan tembikar tradisionalnya. Ubin keramik isnik di Masjid Biru ini berwarna pirus. Masjid Biru memiliki total 16 platform muazin, orang yang mengumandangkan azan di menara-menara yang dimiliki. Lantai biru tersebut menampilkan lebih dari 50 desain tulip dan jenis lainnya. Menjadi tempat wisata dan ibadah. Masjid ini merupakan tempat wisata paling populer di Istanbul. Meski begitu, Masjid Biru masih berfungsi sebagai tempat beribadah. Sebuah karya seni. Masjid Biru disebut kembaran Hagia Sophia merupakan sebuah karya seni. Karena pada dinding interior Masjid Biru tertulis nama-nama khalifah atau pemimpin komunitas muslim. Selain itu, juga ada ayat-ayat dari Al-Quran menghiasi dinding interior. Berlokasi di daerah bersejarah Istanbul. Pada tahun 1985, UNESCO memasukkan area bersejarah Istanbul ke dalam daftar warisannya. Tempat wisata utama di Istanbul. Enggak hanya Hagia Sophia, Masjid Biru juga wajib kita kunjungi ketika datang ke Istanbul. Masjid Biru ini menarik 5 juta pengunjung setiap tahunnya loh. Nah, itulah beberapa fakta menarik Masjid Biru yang ada di Turki berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!